Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Takwakurin Channel. Channelnya bakal liwat nampak, tek orang apa, orang penang. Dan di kali ini saya mau melihat koleksi ikan hias dan ikan predator yang ada di Pasar Ikan Purwonegoro ya teman-teman. Informasi Pasar Ikan Purwonegoro buka setiap hari Rabu dan Minggu. Untuk aktivitas dimulai dari jam 4 pagi sampai jam 10 siang. Dan bagi teman-teman yang baru gabung dan suka dengan channelnya Takwakurin, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Dan yang sudah gabung, terima kasih atas segala doa dan dukungannya. Oke, untuk lapak ikan predator ya teman-teman. Ini di lapak bagian paling selatan. Lapak-lapak, semua lapak ada ya sebenarnya. Di lapak bagian selatan ada ikan hias, ada ikan-ikan koi. Ini baru jam 5:30, masih pagi, jadi belum rame banget. Ini untuk lapak predator, saya mampir di lapaknya Mas Ajis, sudah lama nggak absen. Mas Ajis lagi bersantai. Mas Ajis sehat. Ini untuk lapaknya Mas Ajis di bagian paling kidul dewek, paling selatan ya teman-teman. Oke, kita langsung cek satu persatu. Ini lapaknya Mas Ajis. Ini di koleksi pertama ada paket palmas. Ini paket palmas ya Mas? Paket palmas albino, size kurang lebih 15 cm. Adakah? Paket isi 4 berapa Mas? 5. Oh 5 ya? 5 berapa? 100.000. Ini untuk palmas albino, paket isi 5 100.000. Berarti perekornya 20.000. Cuma harus paket ya, nggak boleh ngecer. Apa ada yang eceran per ekor Mas? Enggak ya? Paket ya? Kalau ini enggak ada ecer, ini paket isi 5. Sudah paket karena Mas Ajis ini udah grosiran. Jadi udah murah. Dan ini RTC ada isi 2 ya? Isi 3. Oh isi 3, apa ya? Di 3 sih sisi A. Ini RTC isi 3. Berapa Mas RTC? Oh RTC juga harganya kayak turun apa ya? Ini RTC juga cuma 100.000 isi 3. Paket juga, paket RTC. Ini untuk pecinta predator. Ini untuk yang ke Purwonegoro, cari lapaknya Mas Ajis itu lapak bagian paling selatan, paling kidul. Cari aja tadi yang... Kayaknya sebelah sana juga kakaknya jenengan ya? Iya. Masih satu tim. Tim terbagi menjadi dua, bagian tengah dan bagian kidul. Pojok. Kaya Orinoko, bukan? Bibas Orinoko. Oh, Bibas Orinoko. Ini pira Mas Orinoko? Ini untuk 100.000 isi 2. Bebas. Lanjut ke percanaan yang masih bersinar. Masih bersinar. Ini arwana albino ya? Silver albino. Kayak gini harga berapa Mas? 275. 275. 275. Dan ini untuk ombiokan, perkutukan apa ya, percanaan. Percanaan. Oh ini udah ada kodenya YS910 isi 10 ya Mas. Berapa Mas? 17,5. Perekornya berarti 170. Apa Mas ini nego? Udah grosir ya, berarti orang soroli nego lah ya, sudah harga grosir nih. YS ukuran 9 cm 170, 17.000 per ekor. Dan ini yang 13 18 13. Lah ini harganya paket 25 berarti 250 isi 10. Nah ini untuk yang dijual kembali bisa kesini nih. Kalau online kadang Mas Ajis lagi nggak mau, lagi pingin offline saja. Offline red apa gitu, pangkalan bun
Apa Pak? Red Pangkalan Bun. Red Pangkalan Bun ini berapa Mas? 100 ribu. Red Pangkalan Bun 100 ribu. Dan yang ini apa Ge? Red Barito. Isi dua. Si regane si dhuwur si apa si regane si dhuwur? Ya varian red karo auranti aja. Auranti ya. Auranti si dhuwur urung kuat nyambung. Loh, apa yo? Lho sih wingi ngene sapa kae kok. Paling Februari. Stewarti. Stewarti sih pira Mas ke isi dua? Stewarti isi dua 100 ribu. Waduh, aduh. Ya, selanjutkan. Borong saja. Ini ada blue pulkra. Blue pulkra pira Mas? 150 isi 5. Us, muter-muter. Ini lumayan ail pindah ke bawah. Ail. Oh, stok yang di bawah pada ya karena dhuwur ya. Oh, ini stok. Oh, ini stok yang di bawah sama tadi yang di atas ya. Ini stoknya Mas Ajis. Oke, dan lanjut lagi Mas Ajis sudah mulai ada pendat pelanggannya. Mas Ajis, terima kasih. Sukses selalu ya. Ini untuk ikan-ikan hias aquascape dan sejenisnya. Ini ada glowfish. Apa? Glassfish. Oh, beda ya. Glassfish. Glassfish satu ekornya 10.000, paket isi 10. Glassfish. Kasih paket isi pira sih ya? Ini ada glassfish 10.000. Sebenarnya nama ini ya? Pak. Timbul-bulah glassfish. Iki apa Slayer Oscar apa? Oscar. Oscar Slayer. Ini juga ada Oscar Slayer. Unik-unik ya. Ikannya unik-unik. Slayer. Oscar Slayer. Paket isi 3 Oscar Slayer. Terus ini apa? Ini dats apa? Dat ya? Jadi mekong ya. Ini juga ada dats. Main deh waktu-waktu. Untuk ikan-ikan hias glassfish. Main-main gak? Oh Mas, lanjut. Ini apa Mas Teguh? Si cunong yang cerah ceria. Di deleng ini orang keton teman. Orang petia cunong teman apa cunong? Kayak lohan cunong pira Mas? 70.000. 70.000. Halo. Lohan. Lohan apa gejal? SRD. SRD. Ah, SRD. Gue ya pada SRD apa beda gue? Sama saja. Oh, sama. Ini di depan ada gurame Padang. Ini untuk gurame Padang. Gurame Padang pira, Bang? Beda regane ki karo ki apa? Oh, beda sing ki. Ini 15. Oke, 15. Oh, beda 3.000, beda lebih gede ya? Iya. Ini yang 15.000. Dan ini yang 18.000. Ini lapaknya Mas Teguh, ingin nasi takon kepengen gurame Padang. Dan nomornya si aktif harus sih? Nomornya Rika? Dua nomor HP orang aktif sih, mau ngapain? Dua nomor HP orang aktif, Mas Teguh sih. Ini yang 18.000. Kisih 18.000 kan? Iya. 18.000. Pirang jari sih ya. Main temen ya. 3 jari, 4 jari. 3 jari, 4 jari. Online apa sih? Males ya? Online ya? Males ya? Eh, duh, ini kepriwe. Duh. Konaring pasar bela ya.
untuk teman-teman yang jualan gurame Padang tidak melayani online. Jadi ke pasar aja lapak bagian selatan, tanya aja lapaknya Mas Teguh. Gurame Padang. Dan ini ada Redfin, paket Redfin pira gitu. Dengar ke teman Redfin? Bludek Redfin. Bludek Redfin. Produk sendiri. Oh, produk sendiri. Pira Mas? Paket 10 isi pira Mas? Apa gede cilik? 15 isi rombong. Regane pirane per ekor? Harga? Pokoknya seplastik seketik. Oh, seplastik 50.000 sesuai ukuran ya. Satu plastik itu 50.000, ada yang isi 10, ada yang isi 15. Sesuai ukuran ini 10 dan 15. Dan ini Lute Great Twin produk sendiri. Tambangnya ini tambah murah. Barangnya ada sisa. Berarti kita murai ke. Wis ngono nyang-nyangan dewek. Saya ongkir, Bu. Beri ongkir mau ngandung mengene. Ada sing bener ya, Le. Ki apa, Bang? Itu cana pulkra. Oi. Hah? Pulkra tinggi gigi ya? Iya, betul. Umpane apa kowe, Mbak? Umpane iwak cilik lho. Ini kayak mau ditinggul duyo. Luput. Selotnya mangan pira ge? Itu 250. Dodolan sing bener mangan sing ngingu. Lah ngono gede banget untune. Ya karep ya, Pak. Pulkra. Wis ndak maneh ya. Yo, rasa ki, Bu. Rasa. Bung, guys. Ya dikurangi. Dikurangi iki anu dulur wadon kula. Pulkra piram iki ya, Bang, yo dadi kelon. Ukurannya kayak 17 cm. 17 cm. Eh, buku. Nanti saya bungkus maning. Anu mae ado bungkus maning. Melas. Ini juga ada lohan. Paling arwana. Kita ge seneng nek arep seneng ge kono. Dilulih kurang. Bisa kurang. Ge anger misal arep di pare pelet. Ki pelet lohong, wis tau. Arwana. Koki rancu pira Mas? Koki rancu pira? Koki rancu 60.000 ya. Pira 60.000? 60.000 pira ki Pak. Dadi sini kok. Tur rancu. Pak kula ora ngenal baca yakin pada. 60.000 itu Pak kula sing asli itu. Oh sing asli jenengan palsu ya. Iya, serep. Ki serep pira? Eh serep. Kayaknya sama loh. Oh sama, paket 60.000 ya. Arwana 100.000. Coki ge? 18 sampai 20. Ya salah, kecakakan pakan. Salah cakakan pakan bisa. Bak, itu yang ini ada. Masih milih-milih lagi untuk stok ikan hias di lapak bagian utara, masih banyak pilihan. Bang, ih, ada orang kok orang mana? Arwana pira ge? Arwana rega, anu pira simbak sing lebe pas 100. Arwana ge pira ge? Ora bisa kurang mana. Simbak ge bodong-bodong. Ge stok kene apa ge? Masih di koki-koki. Bang Aris ki ngene Mbak Yu ku ndi? Ini. Ah siap tambah maning. Oh iya siap. Ya men kon milih. Bang? Iya, Bang. Aku ya nampak komisi ge yang laris nena ya. Ya tak kudu ge. Aduh ge pira ge ge balasan 5.000. 5.000 paket isi 10. Paket isi 10. Anu karo bakso ora kepenak. Larang-larang nang ngene maning nyong wis bobo medio. Kelem toma nyong. Ki servo pira servo? Arep tuku pira sih ke temen gua kori mendi. Kan lur. Wah, enggak ditekan ngene gua kalap gue. Ndaran imbok. Ya ono ki. Kanan toko tok wela alam gue ya. Ana toko ki nang akuarium. Ya wer. Gua nu kae kon pakin ya. Silangan komet karo koki ya. Yo. Oh. Sumat anu lemon pira bang? Lemon 800. Lemonnya 800 per ekor maksudnya. Iya. Oke 800 ki. 800 perak. Isine pira isine? 50. Kalau awet tangnya apa? Mane pur. Ki kan ki bisa timbul na. Campur karo apa? Anu akuarium isine apa? Kie kie kie. Urung isi anu gede banget. Terus tekai. Kuras. Buat ya iki pengin ganti, Bang. Servo pira servo? Eh kie karame mini iki maksude tek tinggal lunga kowe. Sing urip e kowe. Sepat Helios 1500. Sepat Helios 1500 nih untuk ikan hias di lapak bagian utara juga lengkap ya teman-teman. Jadi pokoknya mantap banget rame nek pol pasare. Sudah selesai.
selesai dan waktunya pulang. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mengikuti channel Jakarta Aquarium. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan menghibur teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.